corak ni customer. Boleh apa ni? Customer boleh request nak corak apa. Ha, sini ada bunga, ada lubang, ada jalur. Ha, ada. Lepas tu sebelah ni dah siap pasang lah. Sebelah ni pun dah pasang. Tengah pasang. Ha, ni yang kaliper lama, okey. Yang ni kaliper lama. Yang ni dia punya lama, yang itu yang baru. Yang ni yang lama ni. Tengok. Size ni je. Ni je, size ni je. Tapi yang baru. Baru kita tengok dia punya size. Aduh, ah, lebih yang ni. Ah, boleh nampak eh? Ah, sebelah ni kita ada Civic. Sebelah ni kita ada Civic. Civic ni dah siap pasang, bos. Civic kalau tak pasang Brembo tak salah, bos. Brembo. Depan belakang Brembo, bang. Civic, bang, mesti pasang Brembo, bang. Honda tak pasang Brembo, bang. Tak, bang. My EV tadi dah siap pasang lah. Dah siap pasang dah dia punya brake depan, brake hadapan. Maybe ni nak upgrade brake hadapan je, bang. Belakang tak. Abang kalau nak upgrade brake depan saja pun boleh. Jangan risau. Okay, yang ni dah siap pasang depan. Yang ni pula, bang, sebelah kiri, bang. Abang boleh tengok, bang. Ni kita punya brake pad sendiri, color biru. Jumpa di Lan Automotive je. Tempat lain tak ada, bang. Yang ni kaliper lama, ini rotor lama. Boleh tengok dia punya perbezaan. Jadi sekarang ni owner nak request color yellow. Nak request color kuning. Okey, jadi kita spray warna kuning. Okay, kaliper ni kita akan spray color kuning. Sini kalau dah siap pasang kat sini, bang, nak request color apa kita spray, tak ada charge, jangan risau. Nak color apa kita spray. Macam ni original color silver, tapi owner nak color kuning, jadi kita charge. Kita cat. Bukan charge, tak ada charge. Kita cat warna kuning. Okay, seperti biasa sebelum kita color ataupun spray dia punya kaliper, kita basuh dulu. Bagi basuh supaya hilang kotor, hilang minyak. Jadi kita punya spray melekat. Sebelum spray kita kena basuh dulu. Thank you. Ni yang Myvi tadi, sini Honda Brembo. Sini Honda Brembo kuning, bang. Okey, Honda Brembo kuning. Myvi tak nak kalah juga, bang. Warna kuning. Yang
ini sudah siap, tinggal kita pasang tayar. Yang ini sudah siap, tinggal kita pasang tayar. Oke, sebelum kita teruskan, siapa yang tak subscribe lagi, tolong tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng. Oke, yang dah lama subscribe, terima kasih kerana telah membantu untuk subscribe. Oke, sekarang ini tengah pasang. Oke. Cun ngam-ngam boy. Ini selepas kita pasang tayar. Lepas kita pasang tayar, boleh tengok dia punya cuma satu jari. Dia satu jari je boleh masuk lah. Dia punya tali pelawa color kuning. Aduh, mai dipas. Upgrade brake depan bang. Auto handsome boy. Orang kata auto handsome.